Pemberlakuan larangan mudik pada tahun 2021, Polres Metro Bekasi Kota akan melakukan penyekatan di beberapa lokasi dengan titik sentral yang berada di Tol Bekasi Barat dan Tol Bekasi Timur. Penyekatan akan berjalan 24 jam tanpa henti mulai tanggal 6 Mei. Pada titik checkpoint, petugas akan mengecek protokol kesehatan dan memutarbalikkan kendaraan jika terindikasi akan melakukan mudik. Petugas gabungan atau Forkopimda Kota Bekasi akan berdampingan dengan melakukan pengecekan selama waktu yang telah ditentukan. Polres Metro Bekasi Kota atau di Kota Madya Bekasi ini, penyekatan dilaksanakan mulai tanggal 6, di hari Rabu besok, itu di dua titik, terutama di pintu tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur. Kita menyekat warga yang akan menuju luar kota ke Cikampek, akan kami cek, akan kami balik kanankan untuk tidak keluar kota. Kemudian ada juga checkpoint. Checkpoint ini dari Sumber Arta, itu gunanya adalah untuk mengecek kelengkapan daripada penerapan prokes. Menjelang hari raya ini biasanya orang melakukan perjalanannya sudah tidak, waktunya berbeda-beda sehingga petugas melaksanakan penyekatan ini secara terus-menerus secara 24 jam. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Di jalur tikus sendiri bagaimana Pak?